sekarang kita ke arah batu dulu gitu. Kita ke arah batu dulu. Anjay, anjay, mobil ini malah pelan-pelan gitu. Ayo. Baru. Adem rek sikilku. Tambahin yang ini kan. Cuk. Kayak aduh, dua orang ini tidak melihat belakang enggak? Tak tahu bro lah. Enggak tahu bro lo, enggak tahu bro lo. Malang. Oke. Alhamdulillah sudah keluar dari zona itu rek, zona hutan gitu, zona hutan. Apa anjay zona hutan? Oke, di sini sepi sudah sepi. Nah iya. Oke. Di sini tikungannya rada-rada ya kan. Rada-rada nyel gitu. Kalau bawa cewek ya gak nih bahan terakhir. Kalau bawa cewek soalnya bonceng anak orang gitu. Kalau sendiri mah udah tak gas. Kau apa kok balik? Kan isok balik kok. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di wilayah Gimbol gitu. Oke. Anjay, fotonya mantap sekali gitu. So, kita lurus, kita ke arah Malang aja. Bagus rek, pemandangan ya. Soalnya nggak ada kabut gitu, bagus kalau nggak ada kabut. Aduh, raw. Banyak yang mogel juga di sini, nggak ada yang puasa gitu. Astagfirullah, astagfirullah, tidak puasa pada. Nah iya. Ternyata banyak yang tidak puas gitu, banyak yang mogel gitu. Ini macam mana gitu? Ya Allah, mobil ini rek. Kita agak banter dikit ya, soalnya mobil ini kayak kampret gitu. Lo, ngapain gitu mobil lihat sini tuh? Tapi nggak apa-apa sih. Jalanan hah? Dokono paling iya dok sing sebelah kafe-kafe kan lho ya iki arah batu. Thank you.
Wih. So, banyak yang mokel anjay. Anjay, banyak yang mokel gitu. Banyak yang enggak puasa. Banyak yang enggak puasa, cuk, di sini. Ya ampun. Ya ampun, banyak yang enggak puasa, cuk. Banyak yang buka gitu jam segini sudah berbuka puasa semua anjay anjay. Nah, sing ngoten nang sak bajak riek dhewe nek kabeh. Sing foto nang ndek kene kabeh. Sing foto lho ngumpul. Fotografer ngumpul. Fotografer ngumpul. Tak kerungunya sen. Fotografer. Apa fotografer? Ngumpul. Ngumpul. Iya iku mau. Lah iya niat ngerumpi. Oh, banyak rek. Di sini biasanya banyak fotografer gitu. Kita prepare anjing. Oke, ini sudah masuk wilayah Batu gitu. Kayaknya. Padahal saya enggak tahu ini daerah Batu atau enggak. Soalnya saya bukan pribumi sini, rek. Maaf ya kan. Jadi kita belok, belok, belok. Ayo kita di sini pelan-pelan aja biar selamat gitu. Ngeri mekar sikil iku. Ngeri mekar sikil paling. Ngerem. Kan kayak gini. Kayak gini loh. Kalau kita enggak pakai intercom ya kayak gini loh, rek. Kayak orang budek gitu. Ngawe nih. Kata kita cari celah yang agak jauh dikit ya. Soalnya biar dapat foto bagus gitu, rek. Ini di wilayah mana, rek? Ini di wilayah mana? Saya pernah kesini tapi saya pernah kesini beneran. Tapi enggak, saya vlog waktu itu. Ini ngitung apa ini? Mbak Opta ini. Mbak Opta ngitung apa, anjir? Nah kan, dia ngitung apa, cuk? Tiga. Nah kan, dia ngitung, cuk. Entah ngitung apa. Kita belok tajam aja biar dia panik gitu ya.